voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di cantare, sei la mamma mia. Sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Yeah.
Datanglah kerajaan. Terima kasih ya semuanya sudah bisa bergabung dengan untuk peringatan 40 hari Mami di sini untuk Lexio Divina di depan Paulus 1 MKK keluarga Gajang, keluarga Basinten dan semuanya yang keluarga kita yang bergabung pada hari ini. Selama 40 hari terakhir ini sepertinya kejadiannya cepat berlalu ya, sejak meninggalnya Mami di setelah itu tidak berapa lama Mami harus keluar dari rumah sakit dari untuk pertama kalinya. Dan pada saat yang bersamaan Mami juga harus kremasi. Kemudian Papi mesti balik lagi ke rumah sakit karena oksigen levelnya rendah. Paru-paru juga menandakan untuk pengobatan lebih lanjut ya, karena ada gejala pneumonia. Sampai akhirnya Papi diperbolehkan lagi untuk berobat jalan. Dan selama 40 hari ini saya juga pelan-pelan mulai kenal pelan-pelan Mami di MKK, baik yang di lingkungan maupun yang di Lexio. Saya sepertinya walaupun saya kehilangan Mami, saya sepertinya masuk ke keluarga yang baru yang Mami punya. Setelah Mami ini yang saya tidak terlalu banyak atas nama keluarga, atas nama keluarga dari Mami, saya dan Edit, kami mau mengucapkan terima kasih atas bantuan semua teman-teman selama 40 hari ini. List yang saya bacakan, orang-orang yang saya bacakan ini tidak, bukanlah semuanya, tidak mencakup semuanya, tapi saya akan menyebutkan beberapa yang saya bisa ingat. Kebetulan saya bisa ingat waktu-waktu mereka membantu kami selama ini. Dimulai dari Om Li, waktu mencari rumah sakit di Jakarta dan membawa mencari rumah sakit dan membawa Mami ke Bogor, rumah sakit yang ada di Bogor waktu itu. Terima kasih Om untuk bantuannya. Untuk Ilili, selama Mami di rumah sakit membantu membawa makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi. Untuk Mbak Eli, untuk membantu dengan komunikasi dengan tenaga medis sebelum dia sendiri masuk ke rumah sakit waktu itu sayangnya. Untuk Jessica, Hilmi, Arifin, selama bantuannya pada saat-saat terakhir Mami. Video call terakhir adalah hadiah terindah yang tidak pernah kita lupakan saat beberapa jam sebelum Mami berpulang. Kita akan selamanya utang budi. Akin Anang, Akoy, Arifin, Alex, Felix, untuk menyertai langsung keberangkatan Mami saat kremasi. Untuk Argon, bantuan penerbitan obituari dan bantuannya selama setup Zoom online selama kremasi dan sekarang ini. Untuk Iasian dan Om Anton, membantu kesembuhan Papi selama di Bali. Tante Airin dan Lexio Divina untuk bantuannya dengan doa peringatan 7 hari dan 40 hari. Pak Freddy untuk bantuannya dengan penyebaran undangan untuk Paulus 1. Dan dua orang terakhir yang mau saya sebut secara khusus adalah anak mantu dari Mami, Ian, suami Edith, dan juga Caroline. Untuk Ian, selama ini dia selalu membantu Mami dan Papi sejak pengurusan ambulans, selama Mami di rumah sakit, koordinasi dengan rumah sakit Abdi Waluyo, bantuan koordinasi dengan Oasis untuk kremasi, bantuan perawat Papi selama di Bali, terutama saat dia pun kerja waktu malam, menyesuaikan dengan waktu kerjanya dia di LA. Untuk Caroline, untuk yang membantu memberikan semangat saya selama saya sedih pada hari-hari pertama berpulangnya Mami.
dan juga memberikan masukan pada kita saat harus memproses informasi dari tenaga medis pada saat masa-masa kritis mami, dan juga pada saat kita harus monitor papi selama mami sakit, dan juga untuk persiapan selama 7 hari dan 40 hari persiapan bunga dan foto dan altar yang ditaruh di spotlight ini. Terima kasih semuanya atas bantuan-bantuannya, dan semua yang berbagi-bagi pengalaman dan foto-foto mami. Dari pengalaman tersebut saya tahu bahwa walaupun mami tidak lagi bersama kita, tapi dia akan ada di hati banyak orang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membalas jasa baik kalian semua. Sekali lagi dari keluarga almarhumah, terima kasih. Tante Airin, bisa dilanjutkan. Baik, Revi, terima kasih. Selamat malam, Bapak Haryanto Wiratman bersama keluarga, Bapak Ketua Lingkungan, Paulus 1, Bapak Freddy, dan teman-teman dari komunitas Lexio Divina, maupun Kerahiman Ilahi dan Rosario Hidup, para saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati 40 hari meninggalnya almarhumah Ibu Lienti. Sebelum kita berdoa rosario, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu pembukaan dan dilanjutkan dengan doa dengan intensi doa yang akan saya bacakan nanti sesudah lagu pembukaan. Silakan Revi, tolong di tayangkan ya lagu pembukaan ya. Ya, saya masuk ke doa intensi doa. Intensi doa untuk ketenteraman dan kedamaian arwah Bapak Ignatius Herianto Esgani, Ibu Shirley, Maria Lorenzia Ratna Shirley Mandai, Bapak Hardi Subrata, cucu dari Ibu Melani, Marcel Arthur Jonathan. Dan untuk pemulihan kesembuhan dari sakit penyakit Bapak Haryanto Wiratman, Ibu Hermin Chandra dari sakit COVID-19, Ibu Ira dari breast cancernya, Ibu Maria Caroline. Mari kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa rosario. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa sedih pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Silakan Ibu Yenitung dilanjutkan. Ya. Ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapak, ajarilah kami selalu mengikuti kehendakmu. Pada saat kami dicoba, engkau pasti menyertai kami sebagai Bapak, karena engkau sangat menyayangi kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada pencobaan, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah berdosa yang berdosa sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Allah Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa yang berdosa berdosa pada waktu kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan rahmat-Mu. Amin. Peristiwa sedih kedua. Yesus didera. Silakan Ibu Susiana. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan melap-melap dahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Bapa, berilah kami rahmat untuk selalu mengingat sesat putramu, agar kami dapat berdiri teguh dan memikul salib dengan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaanmu, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan kami seperti kami berikan yang bersalah pada kami. Dan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu malam dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu malam dan waktu amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah kami, Yesus. Maria dan Maria dan Yosef sekarang dan selamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa sedih ketiga, Yesus dimahkotai juri. Silakan Pak Beni. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi. Bapak, putramu dimahkotai duri, tetapi ia tidak pernah membenci algojonya. Ajarlah kami mengampuni dan memberkati sesama kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam. Berilah kami rezeki pada hari ini, dari ini, dan kesalahan-Mu seperti kami mengampuni kesalahan-Mu, dan jangan lepaskan kami dari yang jahat. Amin. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Sertamu. Anugerah Engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, katakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, katakanlah kami yang berdosa ini pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini pada sekarang waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ini mau makan. Minta sama dia, ini mama. Nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, yang baik. Ampunilah segala dosa-dosa kami,
Selamatkanlah dari api neraka dan hendaklah juga ke dalam surga, terutama mereka yang sangat dibutuhkan rahmat. Amin. Peristiwa sedih keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Silakan Pak Freddy. Ambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Golgota. Bapak, ajarilah kami, memikul salib kehidupan ini tanpa mengeluh dan dengan penuh iman. Supaya kami sungguh serupa dengan Yesus, Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buatlah buat Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santa sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, punilah segala dosa kami, selamatkanlah Silakan Ibu Endang, Puji Astuti. Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah, katanya. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Bapa, hadirlah dekat kami bersama putramu, putra dan rohmu, pada saat kami menghadapi kematian. Dan terimalah kami dalam kerajaan kasih-Mu yang kekal. Bapa kami di surga, kuliakanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga, dan ampunilah kesalahan kami rezeki pada seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Revi, silakan kita mau lanjutkan dengan doa kerongkat, tapi sebelumnya kita dengarkan lagu ya. Oke. Okay. Ini yang lagu penutupnya katanya edit udah ini ya, udah ada ya, dapat ya edit ya. Udah, tapi kan ada lagu selingan dulu sebelum doa kerongkat. Sebelum doa kerongkat, lagu selingan yang itu aja. Yang Bapak ya, itu loh yang terima kasih. Bapak yang pertama. Bapak terima kasih ya. Oke, oke. Ya. Yang itu saya ada ada linknya ya sebentar ya. Iya, iya. Silakan Revi. Seru ya, rame ya, Ci. Wilang. Apa terima kasih. Oke.
Mari teman-teman, kita lanjutkan kembali dengan doa Korongka. Kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kami mati. Amin. Aku percaya, akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari Dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kekayaan putra yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami, dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kekayaan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, aku persembahkan kepada tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra yang perkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepada-Mu tubuh dan darah, jiwa dan keadaan Putra yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang sedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang sedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang aku persembahkan kepada tubuh dan darah, jiwa dan raga, putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami untuk dosa dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Dari komunitas Lectio Divina maupun Keraiman Ilahi dan Rosaria Hidup dan saudara-saudari sekalian yang telah bergabung di dalam acara 40 hari meninggalnya almarhumah Ibu Lienti. Terima kasih untuk hadirannya di dalam doa Rosario dan Korongka ini.
Terima kasih semuanya teman-teman. Tuhan memberkati kita semuanya dengan kesehatan yang prima. Saya kembalikan kepada Revi. Silakan Revi. Ya. Ya, untuk lagu penutup langsung ke lagu penutup aja ya. Iya. Itu edit kalau nggak salah. Silakan ya lagu itu di Lodes ya Ave Ave ya. Ave Maria. Ya Ave Maria silakan edit. Di Lordes itu sunyi terpencil. Aku baca nih. Kayaknya kurang. Ave Maria. Revi, ya. Halo Revi, bisa diulang ya, tadi kita nyanyi, coba nyanyi ya sama teman-teman ya. Kayaknya ya. Lebih ini ya, yang ini ya, coba ya, ya. Edit ya. Yang saya kasih ya, ya ini. Coba. Bentar ya. Teman-teman saya, bisa saya nyanyi. Share, ya, saya ya. Share lagi. Ya, ya, share lagi kembali ya. Thank you. Supaya semua bisa bernyanyi. Ya. Lagu Ave Maria lagi ya Tante. Tapi kita yang ini saya yang lagu ya, Indonesia ya, ya ini. Ya, ya. Bentar ya, ya ini. Indang. Ya, udah. Yeni bisa ya satu. Ya, ya. Kita satu, dua kita nyanyi ya rame-rame ya teman-teman semua. Oke. Mau diiringin satu, dari dua, YouTube enggak Tante? Mau diiringin dari YouTube? Enggak usah deh, enggak apa-apa. Iya, gua sunyi seperti tanpa kabar dia. Oh, God.
Teman-teman, iya. Sama-sama. Cukup, ya. Terima kasih. Kembali terima kasih, ke Revi. Iya, sama-sama. Revi, silakan Revi. Pak atau Papi mau kata sambung itu penutup ya. Ada dua patah kata. Ya, ini Pak Arianto silakan. Iya. Bentar Revi dulu. Ya. Tadi udah kata pembukanya. Udah. Ini... Oh, enggak, Papi. Say hello, just say hello. Buat kata penutupnya aja kalau ada penutupnya. Ya, untuk penutup ya, untuk Papi ya. Say hello aja gitu. Ya, say hello, ya. Mamanya, Ibu Yeti, sangat terharu. Semua kawan-kawan, saudara-saudara semua masih ingat pada kita orang semua. Oh, ingat. Ingat dong, kita. Pak. Ingatlah tetangga. Ingat oleh apapun. Semoga membuat Ibu Yeti diterima di surga di sisi Tuhan. Amin. 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 Amin, Pak. Iya. Semoga Pak Haryanto sehat, cepat sehat ya, sehat, Pak. Ya. Iya. Ya. Amin. Saya dulu. Saya hari Selasa itu mau cek jantung dulu dan ngecek kekentalan darah. Soalnya kekentalan darah ini memang penting untuk sesudah after COVID itu kekentalan darah itu nggak boleh terlalu kental, harus betul. Nah, itu kita dapat obatnya untuk mencairkan kekentalan darah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus karena kita nggak akan berhenti di sini. Semoga semuanya dengan baik untuk kita. Ya, semangat Pak, semangat Pak. Ya, semangat ya Pak. Ya semangat. Ya. Semangat. Kita tetap kita dari komunitas Lexio Divina maupun Keraiman Ilahi dan Rosa Hidup selalu berdoa untuk mendoakan Pak Haryanto dan Edith juga sama Ian semua ya. Ya. Supaya sehat semuanya ya. Amin. Ya. Kita semangat masih dalam bawah dalam doa ya. Semangat Edith, Ian. Semangat ya, semangat juga, ya. Ya, Caroline, ya semuanya. Ya. Terima kasih Haryanto. Mungkin satu kata lagi sebelum kita ini ya kita tutup. Mengakhiri. Tadi saya ada yang kelupaan. Tante yang pertama tadi untuk terima kasih saya agak kelupa ada hari keempat dari sejak saya meninggal itu saudara saya yang di Australia Akim sama Anna mereka bantu untuk membuat misa mami itu saya juga untuk mau mengucapkan terima kasih atas bantuannya mereka karena selama ini kita belum sempat misa dan dengan bantuan mereka kita bisa dapat misa waktu hari itu dan mereka juga masih sempat join kita bergabung dengan kita pada walaupun hari ini malam ya di Australia itu yang pertama yang ya yang kedua itu mungkin ada banyak orang yang masih belum saya sebutkan dari yang nama-nama yang saya sebut tadi sebelumnya. Sekali lagi saya atas nama Ibu Amal, kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua bantuannya, support, dan juga walaupun kita semuanya tidak jadi tidak bergabung secara dekat, tapi support dari semua sangatlah membantu keluarganya kita. Ya. Dan yang terakhir, hari ini kita juga ada intensi misa untuk Mami di MKK untuk yang 40 hari. Ya. Udah, begitu saja. Ya.
Terima kasih, Revi. Sampai ketemu nanti untuk 100 hari lagi ya di Zoom ada misa mungkin ya, Revi ya. Mudah-mudahan bisa ada misa ya. Ya, semoga kita bisa ada misa untuk 100 hari. Baik. Ya. Dan kemudian ya. Sampai ketemu semua ya. Tuhan memberkati. Halo Mama Melani, apa kabar? Sehat ya? Good, sehat. Tante. Dari Revi. Salam Revi. Ya, nanti saya sampaikan Tante. Ian mana Edit? Ian kemana? Lagi di dapur. Yuk, bye kosengnya. Bye. Kita saling doakan kesehatan ya bagi teman-teman semua. Nah, Arianto Edit, bye. Thank you. Thank you. Bye. Ipa ya. Bye. Sehat ya, Wi. Iya. Iya. Semuanya di sini. Halo. Ya. Edi, Sian, sehat, Om. Ya. Oke. Ya, mari semuanya saya tutup ya Zoom meetingnya. Zoom tutup deh. Ya.